Ya, ya saudara. Selamat berjumpa. Selamat berjumpa. Jadi saudara ini dikerahkan satu tugas untuk membakar ya. Iya iya iya. Oh ho ho. Ini sempena dengan apa nih saudara? Sempena. Santai bersama YB. Ya, santai bersama YB. YB siapa itu saudara? YB Datuk Rahman. Datuk Rahman ya, Datuk Rahman Haji Dalan ya. Ya ini dia suasana santai bersama pemimpin khususnya Datuk Haji Abdul Rahman Haji Dalan dan bukan YB dan Datuk Abdul Rahman saja yang hadir ya. Dan kita lihat kita nampak di situ YB dan Datuk Jafri juga hadir dalam majlis ini. Ya inilah suasana program santai bersama pemimpin dan kita lihat di sebelah sini ya satu uang ya untuk peminum-peminum yang gemar meminum kelapa ya. Mereka sedang minum kelapa dan kita lihat di sana ada saudara saya Sabri Nanti ya, Sabri Nanti sedang relax ya setelah minum. Wah, sudah minum ya saudara? Sudah minum kah? Sudah minum kelapa ya? Sudah. Macam mana kelapanya rasanya? Kelapanya sedap. Sedap ya? Ya, manis. Ya, ya, ya. Yang minum kelapanya minum muda ya? Yang dipilih pantai ini. Yang kelapa muda ya? Kelapa tua yang minumnya? Kelapa mudanya. Kelapa tuanya cuma kita ambil minyaknya saja. Hanya minyaknya ya, saja. Yang kelapa mudanya ya, ambil apanya? Ambilnya, airnya manis. Oh? Dan isinya sedap. Sedap. Ya. Lembut ya? Lembut ya. Nah, itu dia. Enak-enak ya, lagi, lanjut-lanjut. Enak-enak lagi, lanjut-lanjut lagi. Enak-enak lagi, lanjut-lanjut lagi. Ya. Ya. Bapaknya suka sangat. Bapaknya suka sangat makan ya? Iya. Sangat suka banget ya? Suka banget. Suka banget makan ya kelapa? Supaya. Ya, jangan saja makan dengan kulit-kulitnya ya lah. Kita macam ya, ini tentunya ambil kelapa muda. Ya, kelapa muda ya. Ya, Bapak sudah ambil ya? Dengan Bapak sudah makan kelapanya? Yang kelapa mudanya ini dia bisa menambahkan airnya. Airnya apanya, Pak? Air apanya, Pak? Airnya yang putih-putih. Yang putih-putih? Ini mah kelapa ada air putih, Pak. Memang banyak air putihnya, Pak. Oh, yang air putih yang mana satu ya, Pak? Ya. Nah, ini rahasia ya, Pak. Ya, rahasia. Enggak boleh dikasih tahu. Ya? Enggak bisa diomong. Enggak boleh bisa diomong-omong ya. Ya, ini dia suasana ya. Suasana santai dan di sebelah sini ini ialah ruang ya ataupun sudut kelapa muda. Sudut minum kelapa muda. Ya. Jadi kita lihat ada beberapa orang sedang minum dan sebentar tadi saya sudah ngomong dengan enaknya, dengan baiknya, dengan cerianya dengan saudara-saudara saya yang tadinya wah waduh keluarnya logat Indonya, memang orangnya memang selalu pergi Indon ya. Ya, memang Bapak ini selalu pergi Indon ya. Memang tanggal 24 ini pun aku pergi Indon dengan rekan-rekannya. Mau pergi Indon, pergi Jakarta ya. Ini kelima lah aku pergi. Kelima, aduh. Ya. Apa enaknya di Indon tuh, Bapak? Ya, di enaknya berjuta-juta. Juta-juta enaknya ya. Juta semua enaknya di sana. Aduh, duitnya pun juta-juta ya. Waduh. Ya. Ini dia. Ini dia sembang spontan ya dengan kita punya pengunjung-pengunjung dan seperti yang kita lihat seterusnya ialah satu sudut ya, sudut bakar-membakar yang dibakarnya ayam ya, bukan orang ya. Pasti yang dibakarnya ayam ya, bukan orang ya. Ini dia sudut bakar-membakar ayam panggang kita kata. Ini dia sayap-sayap ayam sedang mau masak. Bila-bila nanti akan dimakan. Sementara ikannya pula sedang terdampar ya. Bukannya terdampar di pantai ya. Tetapi ia terdampar di meja ataupun di tempat membakar.
Ya, ini nampaknya ya sudah masak nih. Ya, ini ya ikan apa namanya? Ikan yang bermata besar ya. Ah, orang kata ikan uji rasid, tapi itu uji rasid manusia, ini ikan bukan dia, bukan uji rasid. Oke, ini dia. Suasana seterusnya kita akan mengembara lagi dan kita akan lihat. Aku hanya menduga, tidak mampu merasa sebesar besar perasaan. Ya, untuk itu kita berpisah buat sementara. Terima kasih. Boleh tambah satu lagi. Pegang tali lo. Baru pengadilan cakap apa syarat-syarat dia. Dengar lo, ah. Kalau sudah sedia dengar. Oke. Nanti lo. Oke, dengar sini ya, sebelum tali ya. Dengar sini. Ini percaturan yang paling hebat. Siapa kalah proyek 10.000. Ini permintaan oleh Jaga kamu IB, kalah kamu perlu habis projek kamu di wilayah. Bukan projek kaya, tuntut kaya, bukan kalah. Menang kamu. Ninda dok gagah bangun YB itu. Gagah kayak mimpin, gagah pun kayak start kali. Ah, datang japrin daku. Keluar nuat di tahu, buat kelong ni pun keluar nuat tu. Satu, dua, tiga. Tanya kepada kumpulan pemimpin ya, menang. Terutamanya kepada Datuk Japrin dan juga Datuk Abdul Rahman Balan. Ya, ini kemenangan. Ya. Tanya. Selamat proyek dengan Pak Kutaya. Ini kena diskon baik nih. Dari segi saya siapa? Daun pisang hadis. Sama saya juga. Ini melambangkan kita punya pemimpin-pemimpin ini bukan calang-calang, orang yang kuat-kuat. Kuat berpolitik, kuat semua segala tenaga. Malam ini berarti. Ya, upload. Kau punya terus online ya kan? Lagi. Ya, itu dia tadi acara tarik tali ya, acara pemimpin, rombongan pemimpin
ataupun kumpulan pemimpin dengan orang-orang kampung, di mana bagi kedua-duanya ya, ataupun sebelah menyebelah, di mana pertandingan etan kali ini mestilah dibuat dua kali ya, dan didapati menang ya dua kali kumpulan-kumpulan pemimpin yang diantaranya yang berada di sebelah yang menang ini tadi ialah YB Datuk Abdul Rahman Dahlan dan juga YB Datuk Jeplin bersama dengan rombongan ataupun pemimpin-pemimpin peringkat kampung dan juga peringkat daerah Kota Belud ini. Ya, tahniah kepada kumpulan pemimpin Kota Belud yang telah memenangi acara tarik tali yang diadakan sebentar tadi. Untuk itu kita berpisah buat selama sementara. Terima kasih. Join. YB Datuk Rahman dan Datin, sila join sama-sama. Ya, ini dia bagi sokongan, bagi tepukan, ya. Ya, bagi sokongan semangat. Masuk, saling, masuk, bersama, masuk. Ini ada hadiah doanya. Siapa yang paling goyangan, siapa paling cantik? Saudara Rasif, terlibat kumpulan sebelah sana. Saudara Rasif. Ini lama-lama keluar ini. Nah, kalau Steve pun sudah ikut, ini dia background kita. Gak apa dulu petisnya semua, yang penting goyang. Nah, Ayu Palembang dengan adu tusukan sudah beraksi ya. Ini dia. Datap ke mana ngobrol ya balik. Ada ramai betul kita ni pasukan ini yang ada. Pasukan dari Pulau Mentara ni mana? Ya, dari Pulau ada. Tanya. Yang lainnya jangan nonton saja. Santai. Thank you.
Ini urus mana sih boy bisa beli tidak? Gak tindak mana tuh? Gak tindak tuh di sini ya. Olah, oh yang boleh sama dulu. Yang pentingnya goyangnya. Yang penting orangnya. Ya, yang penting ya orangnya. Sama goyangnya. Jangan salahkan kaki ya. Goyang Pak, goyang. Nah, Dato jepret di 3 bulan dia praktis. Yang penting orangnya. Keras. Dato jepret 5 bulan belum lagi. Yang penting orangnya. Padahal dia biasa rock and roll ini. Ya ini sebenarnya gaya hidup.